Bismillahirrahmanirrahim. Tanda orang hatinya bersih. Apa tandanya? Kita ini tahu hati kita bersih dari mana? Kita tak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya orang yang hatinya bersih, tanda-tandanya dia itu sering bertobat kepada Allah. Kemudian dia tidak berhenti berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kalau dia kehilangan ibadah, dia itu akan sedih. Yang keempat, dia merasakan nikmat ketika beribadah. Yang kelima, kalau dia masuk ke dalam ibadah kepada sholat, hilang semua urusan dunia. Izja'a rabbahu biqalbin salim.